Gak kerasa ya Sobat Tribun Jual Beli, lebaran sebentar lagi. Yap, waktunya mempersiapkan diri untuk mudik ke kampung halaman. Nah, biasanya nih pada saat mudik, mabuk perjalanan menjadi momok yang menakutkan ya bagi sebagian orang. Nah, oleh sebab itu, supaya perjalanan mudik tetap menyenangkan, ada beberapa tips nih yang bisa kamu lakukan agar tidak mengalami mabuk saat perjalanan. Nah, tips yang pertama nih, jangan makan tepat sebelum berkendara ya. Pasalnya, makan atau minum tepat sebelum naik mobil, apalagi dalam porsi yang banyak, maka dapat meningkatkan kemungkinan mabuk perjalanan loh. Kemudian, jangan minum di mobil yang sedang melaju. Jika ingin minum, lebih baik hentikan sejenak kendaraan ya. Selanjutnya, pilih pewangi mobil yang tepat, jangan yang baunya terlalu kuat. Karena hal tersebut bisa menyebabkan muntah atau memicu mabuk perjalanan loh. Kemudian pilih kursi yang tepat ya, dan hindari melakukan aktivitas dengan konsentrasi tinggi, seperti membaca buku, menggunakan ponsel, dan aktivitas lain yang membutuhkan konsentrasi serta fokus mata yang konstan dapat meningkatkan kemungkinan merasa mual loh. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jual Beli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!